Yes, we are on air now. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang dah ada? Awak nampak besar sangat muka ni. Dekat. Dekat ni? Jauhkan sikit. Besarnya, walu. Oh, clear sikit orang nampak. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa yang dah ada? Assalamualaikum, selamat petang. Petang-petang ni kena lah energi sikit. Kalau tidak nanti mengantuk. Ibarat orang kata apa? Kali kami pun mengantuk. Orang mengantuk disorongkan bantal kan. Lupa-lupa makan apa semua ni kan. Alright, terlebih dahulu kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Safi. Nak royal sikit, nampak besar. Nama saya Safi bin Munir atau lebih dikenali sebagai SM, okay. Dan adik manis sebelah saya ni. Manis dah macam nak kena kecam manis hari-hari, adik manis, adik manis kan. Okey, nama saya Rosliza Basharudin, biasa orang panggil Iza. Alright. Okay. Jadi kami adalah founder dan juga merangkap jurucakap bagi skincare jenama Skin, seperti yang nampak-nampak di banner ni dan juga di baju saya dan di topi dan saya. Topi dia? Saya tak kata topi. Okey. Okey, jadi kepakaran kami adalah di dalam membantu menyelesaikan masalah muka yang tak berseri, kusam, berjeragat. Tapi Cok, diorang dengar tak suara kita? Dengar. Cuba test sikit. Cuba tanya. Dengar tak suara kami? Halo, ada orang tak? Lalu kita terangkan siapa dulu. Siapa yang sporting? Kita terangkan dulu. Dah terputus dah tadi tu. Jadi kepakaran kami adalah di dalam membantu menyelesaikan masalah kulit muka tak berseri, kusam, berjeragat dan nampak kecut sekali tu, cik. Dan nampak lebih tua daripada usia yang dialami oleh ramai wanita-wanita berkerjaya sehingga rasa tak selesa, rasa malu, sehingga hilang keyakinan diri dengan cara ataupun kaedah yang simple, iaitu bimbingan penggunaan produk yang betul dan juga bimbingan rutin penjagaan yang efektif. Yang tak membazir duit lah, yes, orang kata. Itulah. Lepas tu simple sangat. Itulah kepakaran kami di Ski. Jadi siapa yang dah bersama kami pada petang ni, cuba bantu komen. Adakah you all boleh mendengar kami dengan jelas? Adakah you all boleh melihat kami dengan jelas sebelum kita teruskan dengan topik sharing yang agak menarik pada hari ini, yang ramai juga yang bertanyakan kepada kami. So hari ini kami nak berikan sedikit info, sedikit sharing berkenaan tentang pori-pori yang dikatakan besar, kelihatan ketara, kata tak cantik dan sebagainya. Macam-macam kan? So siapa bantu komen, adakah you all boleh mendengar dengan jelas ni sebelum kita teruskan dengan perkongsian, dengan sharing kita pada petang ini. Siapa yang pori besar tu, cik angkat tangan sikit. Nak tengok, cik. Jangan risau. Nak mengaku ke tak nak mengaku? Hari ini kami akan bantu you all, kiranya you all ada masalah pori-pori besar, tak nampak betul ketara. Pori nampak, besar tu macam mana? Nampak tak cantik. Tak apa. Nanti kita go through one by one apa yang dikatakan tentang masalah pori ni. Okay, sekarang jam 2.35. Bermakna kita ada 25 minit on air untuk bersama dengan you all. Jadi kita pun tidak mahu membazirkan masa sebab saya rasa banyak info yang kita boleh sampaikan. Tapi di samping tu, sekiranya you all ada kemusykilan, ada sebarang pertanyaan yang nak ditanyakan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita akan reply secepat mungkin. Betul. So siapa yang ada tu, cik komen sikit. Sat nak tengok ada orang komen ke tak? Ada orang komen ke tak? Sebab mata makin banyak. Sat nak tengok ada tak yang sporting? Yang share banyak. Mata pun nampak banyak. Tapi tak ada lagi yang cakap. Ke handphone Izan yang tak nampak ni? Cik kau orang bagi love sikit, Izan nak tengok. Okey, teruskan belum dulu. Okey. Apakah kita pun jadi, tak pasti. Jadi, hari ini kita akan kita dapat love je. Hari ini kita apa akan berbicara tentang langkah mudah penjagaan pori-pori supaya ianya tidak kelihatan besar, berlumbang, supaya ianya tidak nampak
macam kawah-kawah bulan dan sebagainya. Betul. Saya yakin ramai yang ada masalah ataupun isu sebegini. Okey, kita dapat Cikgu Sheila. Waalaikumsalam. Ha, hai Cikgu Sheila, lama tak nampak. Tag kawan-kawan lain. Tag kawan-kawan lain supaya dapat info ni. Mereka pun juga mendapat info yang sama. Jadi siapa lagi kita nampak tu? Naimah. You all dari mana ni? Cuma komen sikit. You all daripada mana? Tempat korang hujan tak? Tempat korang you all. Apa-apalah tempat you all lah. Hujan ke tidak. Dekat sini dah mendung. Mendung tidak semestinya hujan tapi selalunya memang tapi hujan. Tapi dah gerimis ya. Alright. Okey, sambil-sambil tu sekiranya ada pertanyaan, sekiranya you all nak suara tag. Jelas, alhamdulillah. Okey. Sekiranya you all nak share. Tak jelas lagi Kak Izzah nak jerit ni. Ke Kak Izzah nak nyanyi? Nak share kepada kawan-kawan yang lain silakan. Boleh share kepada grup-grup yang you all ada join lah. Betul. Okey. So, aku nak tag kawan lain-lain ke ataupun adik-beradik lain ke atau makcik-pakcik ke nak tag. Sila-sila tag. Sebab apa? Kita banyak dapat apa soalan macam ni. So kita share lah kan. Okey. Alright, jadi apakah yang nak cerita tentang pori-pori ni? Yalah, saya rasa yakin semua orang nak kulit yang cantik, nak kulit yang glowing, nak kulit yang sehingga ada yang membayangkan kulit yang cantik ni licin, selicin-licinnya macam kulit telur. Betul. Maksudnya you kupas telur rebus tu kan. Nampak glowing kan. Kupas je kulit tu, dia punya skin yang warna cengkerang dia tu. Nampak putih telur tu. Selicin tu tak nampak langsung bintik-bintik ataupun pori-pori. Kan. Saya rasa ramai yang idamkan kulit macam tu. Malangnya tidak akan dapat macam tu sebab di kulit muka kita ni, di kulit kita especially, tak kisah di mana, seluruh badan kita ni ada pori-pori. Okey, pori-pori. Jadi apa di berapa pori-pori kita ni mengikut kajian, mengikut ni statistik lah ya. Maksudnya pada seluruh badan kita ada lebih kurang hampir 5 juta pori-pori pada keseluruhan tubuh badan kita. 5 juta. Dan apa yang pori-pori yang terdapat di kawasan muka kita sendiri adalah sekitar 20,000. Pada sekitar muka kita, pada wajah kita ni saja ada 20,000. Sebab ramai yang katakan dia tak bestnya nampak isu pori-pori, pori nampak terbuka, nampak macam pori lewas, nampak muka tak rata. Betul. Dan sebagainya. Berlongkang-longkang. Sebab isu macam tu. Sebab ramai yang impikan kulit yang licin. Tengok artis Korea, untuk tengok artis K-pop muka licin je, tak nampak pun pori. Tu macam-macam dia buat dia. Jadi trust me, di pada muka kita saja, pada wajah kita saja ada 20,000 pori-pori. Tak mungkin kita akan tutupkan. Dan pori-pori ni pula bukan kewujudannya bukan suka-suka. Betul. Tetapi Allah jadikan sebaik-baik kejadian di mana pori itu ada fungsinya yang tersendiri, ada fungsinya yang khusus. Betul. Okey. So pori-pori ni secara umumnya, ada ke yang tak tahu pori-pori ni? Ada yang tak tahu tak ke pori-pori ni tak apa? Tahu. Roti pori tahu? Roti puri tahu. Roti pori pula dia. Roti puri lah. Roti puri. Itulah, nak jadi mamak, tak jadi mamak. Kan? Jadi jadi mamak putih yang cakap New Zealand. Gurau-gurau. Okey, pori-pori ni secara amnya adalah bukaan kecil. Bukaan kecil. Pada wajah kita ni nampaklah bintik-bintik, berlubang-lubang, lembab. Macam saya sendiri, sebab saya kulit kombinasi. Kombinasi ni macamnya berkering, dia berminyak. Tapi alhamdulillah selepas gunakan skin ni, dia nampak better. Yang dia tutup sikit cover lah. Dia lembab, dia berminyak sikit lah. Tetapi sebab itu dia pori di kawasan ni memang nampak lebih luas, lebih terbuka, lebih ketara daripada bahagian yang lain. Tu macam saya sendiri, macam Izzah memang dia pori-pori dia halus. Dia halus, memang cantik lah. Cantik gitu. Gitu. Mana pula dia komen? Aduh. Okey, jadi pori-pori ni adalah bukaan kecil di wajah. Yang tu ibarat macam pintu je lah, pintu. Tetapi apa yang lebih concern adalah di bawah pori-pori itu adalah
saluran ataupun kita panggil liang pori-pori. Di mana liang pori-pori ni dia connected, dia bersambung dengan sebaceous gland ataupun kelenjar minyak dan juga kelenjar peluh. Itulah dia, pori-pori itu sebagai pintu. Kemudian dia ada piping ke dalam, iaitu kita panggil laluan, yang kita panggil liang pori-pori. Dan kemudian dia ada di pada pori-pori ni ada folikel-folikel rambut. Rambut-rambut halus kan kita boleh nampak kan. Tapi kalau ada orang yang kadang rambut-rambut tu dia macam tebal sikit, dia nampak macam bermisai. Betul. Kalau macam perempuan pun ada yang alami masalah tu kan. Maksudnya macam ada bulu roma lah. Bulu roma dia lebih tebal. So nampak macam bermisai. Ada juga yang wanita sebegitu. Okay. So jadi dia ada folikel rambut, dia ada kelenjar minyak, dia ada kelenjar peluh. Tu liang pori-pori. Tu secara umumnya pori-pori tu. Okey, jelas? So dah tahu dah kan pori-pori? Pori-pori berlubang, setengah orang panggil apa? Pori-pori dia macam macam longkang pun ada. Ramailah macam-macamlah dia panggil. Sebab apa? Dia boleh nampaklah bila dia pakai bedak, dia tak nampak smooth kan? Yeah. Jadi selepas ni nanti boleh belek-belek muka kat cermin eh. Tengok pori-pori tu. Betul. Sebab macam Iza, baru ni Iza pergi buat scan muka kan? Memang Iza punya pori-pori memang ada. Setiap orang memang ada pori terbuka. Ada 20,000 kot. Setiap orang ada pori terbuka. Cuma beza dia kecil atau besar. Cuma dengan Iza ni, mungkin Iza dah konsisten guna produk ni dah lebih 4 tahun. Alhamdulillah pori-pori Iza memang ada juga yang besar, tapi tak ada lah orang kata apa banyak ataupun penuh kan. Tapi majoritinya dekat tepi pipi ni lah. Sebab kita scan lagi nampak clear. Mana kawasan yang selalu kerap berpeluh dan sebagainya. Tak apa, nanti saya sharekan. Okey, so jelas ya apa itu pori-pori. Betul. Dan di manakah kedudukan pori-pori itu. Ada 20,000 pada wajah kita. Betul. Dah. Okey. Alright, you dah makan belum ni? Hopefully dah makan ya. Sekarang dah pukul berapa dah ni? 2:43. Hopefully dah makan. Tak sempat makan lagi. Jadi kenapa ada pori-pori? Kenapa kejadian pori-pori ni? Pori-pori ni function dia gunanya adalah sebabkan saya cakap tadi, dia ada laluan untuk kelenjar minyak ni dia salurkan sebum kepada permukaan kulit kita. Itu yang pertama. Sebum ni perlukan untuk apa? Kelenjar minyak ni dia akan hasilkan minyak atau dipanggil sebagai sebum. Sebum ni diperlukan untuk sebagai untuk mengekalkan kelembapan kulit kita. Tanpa sebum ni juga kulit kita boleh terdedah kepada serangan bakteria. Dan sebum ni juga diperlukan untuk mengimbangi pH kulit kita. Sebelum ni saya bercerita tentang pH, iaitu potential hydrogen. Aim kita adalah kita nak dapatkan pH kulit sekitar 4 hingga 6. Jadi sebum ni sangat diperlukan untuk imbangi pH kulit kita. Jadi dia kelenjar minyak ni akan keluarkan sebum, dia akan melalui liang pori ni pergi ke permukaan kulit. Tu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai kulit kita ni melalui proses perkumuhan. Perkumuhan bagaimana? Melalui perpeluhan. Semalam kita bercerita tentang bagaimana peluh dikeluarkan disebabkan dia nak menyejukkan kulit muka kita sekiranya kita exercise, bersenam dan sebagainya. Dia trigger kelenjar peluh ni, trigger suhu badan, suhu permukaan kulit kita ni panas. Dia akan keluarkan, dia activate keluarkan peluh lebih banyak untuk sejukkan kulit kita. Jadi peluh ni pun juga akan dikeluarkan, disalirkan ke permukaan kulit melalui liang pori-pori kita. Okey. Tu antara lain tugas-tugas liang pori tu. Okey, boleh dapat ya. Jadi apakah cabaran yang dialami oleh ramai orang sehingga kita yang kita nak bicarakan, kita nak bincangkan pada hari ini adalah mereka menghadapi situasi di mana pori-pori kelihatan besar, pori-pori kelihatan jelas. Betul. Ataupun ketara, di mana in a way dia katakan nampak tak cantik lah, nampak pori-pori tu besar, kulit jadi tak sekata, kemudian nampak bulu-bulu lubang, nampak bintik-bintik dan sebagainya. Tu yang pertama.
yang cabaran. Ini cabarannya, maksudnya pori-pori itu nampak besar. Yang kedua adalah penjagaan pori-pori itu sendiri. Penjagaan skincare lah. Maksudnya penjagaan. Cabarannya dari segi penjagaan, di mana ada yang menggunakan produk yang salah, betul, yang tidak membantu, kemudian rutin penjagaan yang tidak betul. Ataupun pakai produk ataupun pakai pelembap ke serum ke tak cukup pun boleh buat pori. So tu antaranya, kemudian disebabkan challenge-nya itulah, dan kemudian dengan tambah dengan attitude malasnya dan sebagainya. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dialami, sebab at the end of the day kita nak dapatkan pori-pori yang bersih. Kita nak dapatkan pori-pori yang sihat. Sebab pori-pori yang tersumbat akan menyebabkan kekotoran, sisa makeup, sisa alat solek yang awak pakai tu, sebum, boleh terperangkap. Apabila terperangkap, so macam-macam boleh terjadi, antaranya masalah whitehead, blackhead, jerawat, dan dia akan mengganggu. Apa yang dirisaukan adalah cell turnover. Cell turnover di mana kitaran sel kulit baru dengan sel kulit mati juga akan terganggu. Itu antara cabaran-cabaran yang dialami. Ramai orang yang bertanyakan kepada kita, tapi yang pertamanya dia concern sangat, pori-pori dia nampak besar, pori-pori dia nampak macam berlubang, macam kawah bulan dan sebagainya. Yang tu dia concern kan, sebab nampak tak cantik. Okey, boleh ada soalan ke siapa tak ada? Kita nampak Sheila tag kawan-kawan. Terima kasih dia komen dah makan. Alhamdulillah. Okey, alright. Jadi sebab apa pori-pori kita ni nampak besar ataupun menjadi besar dan sebagainya. Ni penting. Sebab tu di skin memang komitmen kami ialah kita sharekan info supaya kita nak you all semua, korang semua menjadi pengguna skincare yang lebih bijak. You all dedahkan you all dengan proses yang betul, jenis yang betul, bagaimana nak dapatkan kulit yang sihat, cantik, glowing. Bukan sekadar fokus kepada nak hilang jeragat. Jeragat hilang aja. Tahu jeragat hilang aja. Tak, sebab kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Betul. Kita kena syukuri nikmat tersebut. Kita perlu menjaga dia dengan sebaik mungkin. Kita kena sokong kesihatan dia, barulah dia boleh sihat dan cantik, glowing. Macam pokok juga. Kalau pokok kita kena berbaja, kena siram hari-hari, kan? Macam tu juga kulit muka kita, kita kena baja juga, kena siram hari-hari, kena cuci. Begitulah. Orang kata pun nak dapat kulit yang sihat. Betul. Okey, kita masuk kepada seterusnya, iaitu tadi saya sebutkan tadi sebab apa kita ada terjadinya masalah pori besar ataupun terbuka atau nampak jelas atau ketara ni. Yang pertama, ada tiga faktor, tiga sebab. Yang pertama adalah sebab genetik. Sebab genetik maksudnya sebab keturunan dan sebagainya. Okey, so macam mana nak tahu kalau ini adalah pori-pori, masalah pori-pori ni daripada segi keturunan, iaitu genetik dan sebagainya? Senang je, kita tengok tok nenek kita, moyang kita dan sebab, atau mak kita sendiri, parent kita sendiri, jika ada nampak pori terbuka dan kita pun ada, maksudnya itu adalah genetik. Sebagai contoh macam saya sendiri, saya nampak memang ada kawasan pori di sini. Pori-porinya dulu lagi luas. Luas pula. Lagi besar lah. Tapi sekarang dia dah semakin terkawal, makin halus. Dan saya boleh lihat anak saya, dia pun ada masalah pori terbuka juga. Tu maksudnya yang sangat kronik ya. Yang tu maksudnya genetik. Tu maksudnya genetik. Okey, tu yang pertama. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah disebabkan liang pori tersumbat. Sebab apa liang pori tersumbat? Berbalik kepada penggunaan skincare kita, rutin penjagaan kita dan sebagainya. Sebab pori-pori kita contohlah besar macam ni kan, macam lubang halus ni. Kemudian busanya, dia tersumbat. Ni nak tunjuk contoh kecil sangat nanti tak nampak.
dia tersumbat dengan kekotoran, dengan kotoran dia jadi membesar di bawah ni kan, sebab dia dah tersumbat. Dia membesar-besar sini, jadi secara tidak langsung yang ni pun dia akan terpressure, dia akan terbuka, buka luas lagi. Betul. Faham? Faham. Faham ke tidak cikgu? Faham ni? Cikgu Man, faham ke tak? Faham ke faham? Kan? Jadi sebab pori, liang pori yang tersumbat juga boleh menyebabkan ianya lebih membesar, nampak besar, nampak lebih ketara, nampak lebih jelas dan sebagainya. Betul. Sebab tu memang rutin penjagaan skincare produk yang betul, produk skincare yang betul dan rutin plus rutin penjagaan yang betul memang sangat perlu. Betul. Untuk dapatkan kulit yang sihat. Sebab bila kita bincangkan kulit yang sihat, maksudnya kulit yang sihat secara holistik, secara keseluruhan. Bukan kulit muka bebas jeragat je. Tetapi kita nak pastikan liang pori kita bersih, liang pori kita pun bersih, tak tersumbat, skin barrier kita sihat, pH kulit kita cantik, acidic antara 4 hingga 6 dan sebagainya. Betul? Itu yang kita maksudkan dengan kulit sihat. Betul. Kulit sihat itu maksudnya tak perlu make up tebal-tebal. Betul. Kita berbalik kepada konsep asas Korean skincare, di mana apabila kulit sihat, make up ataupun solekan hanyalah sebagai pelengkap saja, bukan sebagai alat nak sembunyikan segala kerosakan, segala celah yang ada di wajah kita. Itu yang kedua, liang pori tersumbat. Dan yang ketiga adalah sun damage. Kerosakan disebabkan sinar UV matahari. Betul. Ni yang biasa kita kerap tekankan kepada you all semua. Di dalam sinar matahari kita ada ultraviolet A, sinar ultraviolet A dan juga sinar ultraviolet B. Kalau ultraviolet B, dia menyebabkan burning, kesan terbakar di permukaan saja, surface layer saja. Tetapi UVA, ultraviolet aging, dia menyebabkan skin aging, menyebabkan proses penuaan. Muka cepat kedut, cepat kecut. Cepat kecut. Proses penuaan di mana dia boleh meresap jauh ke dalam kulit kita ni. Betul. Dan dia mengurangkan keanjalan kulit kita. Jadi you all boleh bayangkan ya, kalau kulit mula asalnya anjal, dia nampaklah besar, halus kan? Jadi bila dia tidak anjal, nampak kendur, jadi dia akan nampak terbuka. Jadi sebab itulah antara sebab kerosakan disebabkan oleh sinar UV matahari. Banyak tau sebab kalau kita ni tak jaga muka dari awal. Betul. Ataupun kita masih lagi tak pakai sunscreen. Alright. So tu tiga sebab. Yang pertama saya ulang lah. Ni penting, sebab saya penting, saya ulang lagi sekali. Sebab utama pori kita nampak besar, nampak jelas, nampak ketara adalah yang pertama sebab genetik, isu genetik. Yang kedua adalah disebabkan liang pori tersumbat, disebabkan penggunaan produk yang salah, rutin penjagaan yang salah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kerosakan disebabkan sinar UV matahari, di mana kita tidak menggunakan pelindung suria ataupun sunscreen. Okey, so tu tiga sebab kenapa pori kita nampak tak cantik lah. Sebab pori nampak terbuka, nampak besar dan sebagainya. Tapi jangan buang daripada mindset yang kata, sebab ada yang kata macam mana nak hilangkan pori. Mana boleh hilang pori-pori itu? Tak boleh. Sebab dia ada fungsinya yang tersendiri untuk kulit kita. Apa yang kita boleh dia filter lah juga. At the end of the day, apa yang kita nak adalah pori yang lebih bersih, lebih sihat. Jadi dia akan mengecil lah. Okay. Alright. Boleh dapat ya poin apa yang kami cuba sampaikan pada petang ni. Dan ni topik yang penting. Lagi 5 minit saja. Dan apa yang penting sekarang ni ialah bagaimana kita nak menjaga. Nak mencegah, nak merawat pori-pori kita yang yang nampak besar, nampak jelas, nampak ketara dan paling penting nampak tak cantik. Tapi ada juga setengah orang dia kata apa, alah tak penting pun pori-pori terbuka tu sebab dia lebih lebih risau ke jeragat ke apa kata apa. Sebenarnya memang tak ada masalah, tak ada ganggu pun. Cuma kalau kita biar dia, kulit kita akan bertambah besar pori-pori tu. Maksudnya kalau kita make up ke, kita apa, pakai foundation, dia akan nampak berlubang. Kalau live macam ni mungkin tak nampak sangat kot kan. Tapi kalau kat luaran,
Kita sendirilah kurang confident. Dia ada kaitan tadi sebab apabila pori kita membesar, dia lebih mudah kiranya tersumbat. Apabila pori kita tersumbat, dia akan ganggu cell turnover. Apabila cell turnover mengganggu, jeragat semakin merebak, makin teruk. Sebab kita tidak boleh gantikan sel kulit baru kita dengan gantikan dengan daripada sel kulit mati tersebut. Pertukaran tu jadi terganggu. Jadi jangan ingat pori-pori ini. Sebab tu yang kami tekankan selalu, kulit yang sihat ni adalah secara holistik, secara keseluruhan. Bukan muka tanpa jerawat, jeragat saja, muka tanpa jerawat saja, muka kulit lembap saja, kulit kering saja, kusam saja. Tetapi semua tu, the whole ecosystem kulit tu sendiri, kita nak bantu dia sihat. Okay, so hari sekarang masuk the point, bagaimana kita nak apa tadi? Bagaimana kita nak cara nak menjaga, cara nak mengatasi masalah pori terbuka ni. Okay. So yang pertama, perlu mencuci muka dengan betul. Mencuci muka dengan betul. Ingat tadi tak? Kita nak elakkan daripada liang pori kita tersumbat. Jadi kita kena bantu bersihkan permukaan kulit kita ni daripada kekotoran, sisa-sisa makeup, kemudian apa, sel kulit mati. Jadi apa yang penting, kita perlu gunakan cleanser yang gentle cleanser kita panggil, bersifat lembut. Betul. pH dia rendah, sekitar 5.5, sebab kita nak mesh, kita nak seimbangkan pH kulit kita, sebab target kita 4 hingga 6. Jadi kita gunakan cleanser yang pH-nya 5.5. Kemudian yang pentingnya, dia tidak mengeringkan, menegangkan kulit kita. Betul. Bebas daripada, mencamkan kulit kita, senang cerita. Bebas daripada SLS dan juga SLES dan sebagainya. Dan dia sangat sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif. Sebagai contoh, ni adalah yang paling mudah, iaitu Skin Advanced Cleanser. So, menepati ciri-ciri apa yang cleanser, gentle cleanser yang saya sebutkan tadi, low pH 5.5, kemudian tinggi dengan hydrating formula untuk melembapkan kulit kita. Betul. Kemudian buih-buih halus sebab dia bebas daripada SLS, SLES, paraben dan semua tu. Kemudian dia sangat sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk lelaki dan wanita boleh menggunakan. Itu yang penting. Kemudian sewaktu kita mencuci, kita apply 60 second rule. Setengah orang dia cuci muka macam sekelip mata aje. Ilah beda. Dia tak 60 second, maknanya gentle je, lembut, gosok dengan urutan ke atas. Betul. Supaya kulit kita nampak tegang. Kalau kita urut ke bawah, dia kendur. So 60 second apply rule tu. Okay, tu yang pertama, step yang pertama. Step yang kedua, cara yang kedua bagaimana kita nak menjaga pori-pori kita ni adalah dengan membuat exfoliation. Exfoliation ataupun scrub lah, biasa juga gunakan scrub. Itu sangat penting sebab scrub ni dia fokus dia memang nak membantu kulit tanggalkan sel kulit mati daripada permukaan kulit kita. Permukaan kulit kita ni kalau bertimbun sel kulit mati juga boleh menyebabkan pori-pori kita tersumbat. So akan berlakulah masalah-masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, tu yang kedua. Exfoliation ya. Yang ketiga, apa yang penting, kita perlu sesuatu yang boleh membantu mengekalkan kelembapan kulit kita. Jadi apa the skin, apa yang kita gunakan untuk membantu melembapkan kulit kita adalah Skin Advanced Serum. Yang sangat-sangat best. Ni ramai penggunanya panggil serum berhantu. Okay. Biasa. So dia memang higher concentration of active ingredient yang sangat membantu untuk pemulihan, penjagaan dan mengembalikan keremajaan kulit wajah kita. Betul. Dan apa yang penting, kita pilih serum macam Skin Advanced Serum tadi, dia memang non-comedogenic. Maksudnya dia tidak menyebabkan pori-pori kita tersumbat. Dan dia adalah water-based, bukannya oil-based. Betul. Sebab kita tak naklah
pori-pori kita, kita dalam masalah pori terbesar. Jadi bila pori besar ni mudah nak tersumbat. Jadi kita letak lagi yang oil base, jadi dia akan menyebabkan pori tu lebih berminyak, lebih tersumbat dan sebagainya. Betul. Dan kemudian Skin Advance Serum ni memang tekstur dia memang sangat halus. Betul. Memang sangat ringan. Dia mudah meresap ke dalam lapisan kulit kita dan dia mudah absorb. Tu yang penting. Sebab semalam kita cerita kan, kalau lapisan pelembap ke apa yang lambat untuk diserap tu akan menyebabkan pori-pori kita mudah tersumbat. Betul. Tu yang penting. Jadi Skin Advance Serum insyaAllah akan sangat-sangat best ni kan. Sangat membantu untuk mengekalkan kelembapan dengan dia punya ingredient dia memang sangat premium, memang sangat kita panggil superstar ingredient lah. Dalam produk skin kita letakkan superstar ingredient. Okay. Yang tu yang ketiga dan yang keempat nak share sekejap. Macam minggu lepas Iza Iza jenis yang suka tumbuh biji milia tau. You tahu kan biji milia tu macam mana, yang jenis biji-biji kat muka mata dia, biji kat bawah mata ke, kat bawah hidung, kat tepi-tepi hidung, tempat yang suka berminyak tu kan. Macam 2-3 minggu lepas memang kat tepi ni memang ada tau. Saya tak nampak kot. Memang tak nampak kot. Ada biji milia. Biasa kalau Iza ada biji milia, Iza akan kumpul dulu. Cik Iza akan kumpul. Ni cik tu 4 tahun lepas Iza akan kumpul dulu banyak-banyak kat muka Iza. Lepas tu Iza pergi facial. Iza suruh apa budaknya buat facial tu, gunting ataupun congkel lah biji milia tu bagi buang. Sebab apa? Iza memang tak selesa nampak ada biji-biji kat muka ni, memang Iza lemah. Tapi sekarang sebab Iza ada serum berantu ni, ya Allah, sangat-sangat best korang. Betul. Kalau korang ada biji milia, ada biji-biji yang halu-halu yang orang kata apa, yang buat muka kita tak cantik tu kan, yang buat muka kita nampak apa macam tak berseri, nampak makeup bercampur, nampak kalau berbedak tu tak nampak smooth, tak nampak lembut, korang letaklah lebih sikit serum berantu ni. InsyaAllah. Sebab Iza memang ada tau. Tapi dia tak ada lah, tak tunjuk juga. Memang ada sebiji kat sini. Geram betul. Iza memang jenis tak boleh nampak je jerawat ke biji milia ke, memang nak picit. Tapi bila ada ni, alhamdulillah Iza memang abaikan. Iza bubuh dia dengan konsisten. Lepas tu Iza letak lebih sikit waktu nak tidur tu malam. Alhamdulillah sekarang memang dah hilang. Magic kan? Magic tak? Cuba share korang kalau korang ada isu macam Iza juga sebelum ni. Okay, boleh teruskan. Alright. So tu yang ketiga tadi serum. Dan yang keempat, yang penting tadi yang saya sebutkan, yang wajib tadi, iaitu pelindung suria. Sebab apabila you tak gunakan pelindung suria ataupun sunscreen, seperti yang saya sebutkan tadi, UVA sebagai contoh, dia akan menyebabkan skin aging, proses penuaan. Di mana dia akan menyebabkan kulit hilang keanjalan. Di mana apabila kulit hilang anjal, maksudnya pori itu akan lebih terbuka lah. Okay. So tu empat step. Bagaimana nak menjaga, bagaimana nak mencegah daripada pori kita ni kelihatan lebih ketara, lebih nampak, lebih jelas, lebih besar. Yang pertama, cuci muka dengan betul. Gunakan gentle cleanser seperti Skin Advance Cleanser. Okay. Yang kedua, buat exfoliation. Gunakan scrub untuk membantu kulit bersih daripada sel-sel kulit mati. Yang ketiga, lembapkan kulit dengan Skin Advance Serum ataupun serum berantu. Serum berantu yang ni best, sangat best gila-gila. Sebab Iza berani jamin kalau korang pakai serum ni, lepas tu kalau korang pakai dengan betul, insyaAllah korang takkan curang lagi. Tu serum berantu. Dan yang keempat adalah pelindung suria. Dan apabila dah gunakan pelindung suria, cari yang boleh cover UVA dan UVB. Contohnya SPF yang 50 dan juga PA plus ada 14. Dan selepas guna sunscreen, you all boleh gunakan Skin Advance Serum untuk double protection kulit muka you all daripada sinar UVA dan UVB. Jadi penggunaan pelindung suria ataupun sunscreen memang wajib setiap hari waktu siang. Betul. Waktu kritikal ataupun waktu yang kronik sinar UV ni adalah antara jam 10 pagi hingga pukul 4 petang. You all dah install belum UV lamp tu? Boleh tengok UV index di tempat you all. Pada jam ni pukul berapa UV index dan sebagainya. Dia ada low, moderate, high, very high dan juga extreme. Bila extreme tu memang you all kena hati-hatilah, kena elakkan lah. Tak boleh duduk kat luar lebih daripada 15 minit. Kalau sebaiknya. Okay, kita berbalik kepada mencuci muka tadi. Selepas cuci muka, pastikan you all lap muka dengan
towel. Face towel. Hmm. Ah, jangan gunakan towel. Face towel skin ya. Ah, pastikan. Sebaiknya face towel skin ni. Ah, face towel skin ni memang terbukti berkesan mengeringkan air. Mengeringkan. Bukan, maksudnya kita jangan ke apa lap muka dengan 2-in-1 towel yang you all lap satu badan, seluruh badan tu you all bantai pula lap muka. Jangan. Bestlah macam tu. Gunakan kan face towel, gunakan tuala khas. Betul. Untuk lap muka kita, okey? Okey. Ha, tapi sekarang dah dapat free. Yes. Kita dapat free. Boleh kan dapat sekarang? Free sekarang dengan set. Ada set. Ha, tapi kita tak nak cakaplah pasal produk, pasal promo dan sebagainya. Siapa yang serius boleh komen nombor telefon atau boleh PM. InsyaAllah kita akan bantu sebab kita bukan nak jual produk tapi kita nak bantu selesaikan masalah. Betul. You all. Ha, itu yang penting, itulah passion kami. Sebab ramai yang PM Miza apa masalah dia tak settle-settle, kulit dia kusam juga, kulit dia kering, bercapuk walaupun pakai bedak, walaupun dah pakai produk skincare tu dah lebih 3 tahun, macam-macam lah. Tapi masih tak settle masalah. Ha, so siapa yang ada banyak masalah ataupun yang tak ada masalah ataupun yang kata apa, muka dia nampak tua tu, insyaAllah kita pakailah skin ni sebab dia tinggi anti-aging, antioksidan. So kalau malu nak PM Iza ataupun malu nak PM husband Iza, you all boleh PM Family Skin yang akan letak nombor diorang kat bawah ni. Betul. Sebab diorang pun akan guide korang akan mendapat kulit yang sihat sama macam mana kami guide diorang yang dulu apa yang banyak juga kulit masalah, tapi alhamdulillah sebab dia orang konsisten guna produk skin, dia orang pun dah semakin comel. Yes. Sebab apa? Sebab apa comel? Sebab dia orang follow semua rutin skincare yang kami berikan. Okey, rasanya sampai kat sini je. Betul. Maaf sebab terlajak juga 7 minit. So terima kasih buat you all semua yang meluangkan masa, berikan ruang masa dan sebagainya, berikan kesempatan untuk bersama kami live pada petang ini. Semoga dengan sedikit perkongsian, sedikit sharing pada petang ni dapat menambahkan lagi ilmu you all, dapat menambahkan lagi, dapat mendedahkan diri you all lagi tentang proses yang betul untuk dapatkan yang kulit yang sihat dan cantik, bebas bercela, bebas masalah. Dan apa yang penting, you all bantulah share dengan kawan-kawan yang lain, dengan tag kawan-kawan, dengan sharekan live ni pada kawan-kawan yang lain, di grup-grup yang lain. Betul. Supaya lebih ramai dapat info ni, lebih ramai yang boleh dapatkan kulit yang lebih sihat dengan cara yang selamat dan cara yang berkesan. Okey. Dan paling best lah ya, yang jimat. Tak perlu nak pergi buat facial setiap bulan, tak perlu nak habis duit banyak-banyak kan. Okay. Terima kasih pada semua Family Skin yang sudi join. Terima kasih pada Sheila yang tag, yang Iza nampak lah ya. Terima kasih pada siapa lagi? Natasha. Lagi-lagi siapa? Ternampak Amal pun ada masuk. Kak Sarah ada. Kak Sarah pun ada. Welcome si apa Natasha kata kan. Okey, kita nampak lagi Pak Kasih Gold Junior pun ada. Okey, terima kasih semua. Okey, last daripada Izan, nak cantik, nak kulit sihat, nak nampak muda daripada usia, gunalah skin. Bye.